kilo 100. Yang seger bang. Kilo 100. Ini bening. 5. 80. Yang seger bang. Mini vlog makan seafood 3 kg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Sultan ID, Sultan dari segala sultan, tapi bohong. Nah, untuk vlog kali ini Sultan bukan mau ajak kalian ke mall, teman-teman. Tadi kita mau makan-makan, tapi harganya tuh tidak menguras dompet. Nah, lokasinya di mana? Lokasinya tuh ada di Muara Angke. Uniknya teman-teman nih, kalau kita beli di Muara Angke, kita bisa beli dan cari sendiri atau pilih-pilih sendiri. Nah, terus di sini tuh ada namanya Resto Apung. Nah, restonya tuh di atas laut, teman-teman. Jadi kalian beli seafoodnya di pasar, kemudian kalian bawa seafoodnya ke Resto Apung. Nah, setelah itu nanti dimasakin sama Resto Apung tersebut. Kalian tinggal pilih aja mau resto yang mana. Setelah itu nanti bisa dihidangkan. Oke teman-teman, ini Sultan udah mau sampai karena emang dari lokasi kosan menuju Muara Angke lumayan dekat jaraknya, jadi ya nggak terlalu menempuh terlalu lama ya, kecuali hari biasa dan macet. Nah teman-teman, Sultan sudah sampai. Sultan sama kakak Sultan ini ya, kita mau cari-cari seafoodnya dulu di pasar ini. Oh yang gede. Ini enggak. Super ya. Kilo. Kilo 100. Yang seger bang. Kilo 100. Ini bening. Kilo. Kilo aja sih. Yang ini banyak. Kita mau. Nah, ikannya sih. Ya. 5. Berapa? 110. Berapa? 85. Kapan sih 85 ke abang? Bukannya 60. Itu pun juga berarti. 80. Udah bang kepiting. Ya, kan kue. Tadi ingetin ya, ini perlu sedikit dulu. Dia mau nyoba ini gak laku lagi. Bisa kurang. Bisa. Per kilo. Mantep gak sih? 28. Apa gak enak udangnya? Ini udang. 90, ini 100. 60. Ini laut, lanta, baru bakar, makan madu. Mau apa dia? Udang apa cuma? Nanti kalau kayak kemarin itu banyak. Berapa udang, berapa bang? Yang mana ya? Yang ini itu sudah? Ini 90, ini 100. Ini 100 kilo. Mau itu kan kan. Ini jatuh lagi dua. Lawan tadi 200. 1 kilo. Itu banyak. Enggak ada pun. Berapa itu bang? Hah? Mau nyobain dulu soalnya. 100 lah. 100 maksudnya. Saya ingin nyoba. Berapa lebihnya biasa-biasa? Hah? Berapa sih?
berapa? Masa berapa? Ini 100. Kalau udah enak kan orang paham sih anak yang butuh ya kamu juga 100 kilo aja ntar kesini lagi bang jangan yang butuh mana iya saya kan ngeliat ininya kayak geli apa sih bang bang jangan banyak-banyak bang, cari yang agak gede gitu loh satu. Mata kemana, kamera kemana? Kan abang yang ada dagingnya gitu bang. Daging apa? Kok yang tadi itu empuk kenapa empuk? Dapet kedua, munduran dikit. Gitu. Ini muka gitu kemana, kamera kemana? Kalau satu orang, tanya. Oke teman-teman, kita udah selesai beli, kita mau lanjut mau masak ke restonya. Yuk kita langsung ke restonya. Oke teman-teman, seafood yang tadi Sultan beli udah Sultan kasih ke resto. Jadi kita tinggal tunggu sampai mateng aja ya. Nah di sini kalian bebas pilih kursi teman-teman ya, mau di atas, mau di bawah, mau di samping, mau di belakang boleh, asal jangan di dalam air. Nah ini viewsnya itu langsung ke laut teman-teman ya, karena ini emang di atas laut ya. Kita bisa lihat perahu yang lagi parkir, kita bisa lihat gedung-gedung. Oke teman-teman, ini Sultan, kakak sama ponakan mau duduk di atas aja ya, karena di bawah haridang. Oke teman-teman, setelah nunggu beberapa menit, akhirnya hidangan yang kami beli tadi sudah sampai dan kita mau makan. Tapi sayang banget teman-teman, kita nggak dikasih tisu, nggak tahu lupa atau gimana ya, tapi yaudahlah nggak apa-apa, yang penting Sultan bawa tisu basah. Oke teman-teman, udah dulu ya, Sultan mau makan lobster yang gede-gede banget ini. Aku yang gede tadi. Udah bang, ngomong gak? Udah ada satu abang. Pas tuh, dua ewang. Udah gede gini. Ini mantap banget enak. Besok mau biar gede. Oke teman-teman, udah selesai nih makan-makannya. Jadi nanti bill-nya Sultan kasih di video belakang ya.